Fakiners, kembali lagi di channel YouTube Iki Drama Afakin. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang rencana terbaru dari Afakin Live, yaitu rencana keceriaan karnaval. Jadi rencananya diperoleh dari event karnaval yang berkolaborasi dengan brand O Boticario. Jadi tampilan rencananya itu kayak gabungan antara rencana terdahulu karnaval dan rencana yang terdahulu dari O Boticario. Jadi tampilan seperti ini. So, gimana caranya kita mendapatkan rencananya? Itu ya seperti biasa, kita harus menjalankan misi-misi, dan misinya tuh kayak mirip-mirip aja dengan event-event sebelumnya. Dan kita nggak hanya mendapatkan rencana, tapi item-item baru lagi di event ini. So, buat teman-teman yang belum tahu nih, make sure untuk nonton video ini sampai habis ya. Jangan ada yang di-skip. Sebelum kita lanjutin ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan yang terpenting nih, untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan pastiin untuk nyalain tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku. Dan juga nih, jangan lupa untuk follow Instagram aku di inki.avel agar kalian dapat info terupdate seputar Inki Drama Afakin. Oke teman-teman, langsung aja nih kita ke videonya. Let's get started. Okay guys, seperti biasa aku akan memulai dari lobby. Jadi di kabar berita ini udah ada info dari Afakin ya, LKWD, kalau akan ada event gitu ya. Dan kita akan memilih tim, bergabung dalam sebuah tim. Terus kita akan kebanyakan dance-dance gitu di event kali ini. Dan sekalian kita bisa ini ya, dapat item-item dari brand O Boticario. Susah banget sebutnya ya, aku kayak belibet gitu karena ada R-nya ya. Oke, kita like dan kita bisa join ke roomnya dari kabar berita maupun dari acara atau di tempat gaul jelajah, bisa ya karena sudah ada spotnya. Oke, aku akan mulai dari depan aja, dari lobby ya. Oke, kita mainkan. Oke guys, sudah bisa join dan aku udah ada di dalam spotnya. Jadi ini adalah spot salon kecantikan O Boticario. Okay, kita akan samperin dulu LKWD-LKWD yang ada di sini. Jadi ada LKWD Tati, LKWD Alessandro, dan LKWD Sasa. Tapi aku akan nyamperin dulu yang ada di halaman depan ya. Jadi ini adalah LKWD Sasa. Hai, okay. Oh, dia membujuk aku untuk masuk ke tim intense ya. Nah, di sini LKWD Sasa dan LKWD Alessandro tuh kayak memperebutkan si Michelle ya. Oke, info buat teman-teman. Jadi aku habis rinem dan rinem iseng-iseng lagi gitu. Seperti biasa, kalau udah bosan lagi rinem lagi, tapi bakal balik lagi. Oke, di sini aku akan memilih tim ya. Aku lebih tertarik untuk bergabung bersama tim Intense ya. Jadi aku akan pilih tim Intense. Jadi timnya Sasa ya, LKWD Sasa. Oke, aku akan pilih dulu. Ritme sempurna dan selera bagus. Selamat datang di tim Intense. Thank you LKWD Sasa. Jadi aku udah dapat hadiah ya karena telah bergabung. Jadi kayak aksesoris kepala gitu. Oke, jadi kita masuk ke misi pertama ya. Jadi ini misi hari pertama. Kau lihat dinding foto. Oke, kita akan disuruh berpose di depan dinding ya. Oke. Oke, siap-siap. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ruangan Boticario ya. Setelah kamu selesai, kembalilah dan terima hadiahmu. Oke, siap. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam, oke? Kalau yang bertanya-tanya kenapa harus semisil sih? Ya, gimana ya? Iseng aja sih. Sebenarnya nama motor kesayangan aku. Ya gitulah pokoknya ya. Oke, kita masuk dulu dan ada LKWD tadi menyambut. Oh, dia kayak yang tukang-tukang sambut gitu ya kalau ada orang masuk ke dalam tokonya. Oke, jadi dinding yang dimaksud adalah yang di sana. Ini udah pernah sih yang waktu rencana O Boticario kan. Kita juga disuruh foto-foto di sana tuh. Oke, di sini ada couple ya, dua couple yang lagi berdansa. Oke, jadi kita akan berpose apa saja di sini terserah. Oke, aku pilih it model aja ya.
Okay, jadi mereka lagi bercuap-cuap begitu ngelihat aku sedang berpose. Okay, lanjut, kita akan kembali ke LKW Desa Sa untuk menerima hadiah. So guys, hadiahnya itu adalah koin karnaval. Nah, koin ini bisa teman-teman gunain untuk menukar dengan item-item yang tersedia di dalam Boticario. Jadi situ kayak ada gerai ya untuk menukarkan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam dan kita lihat apa saja penawaran-penawaran jika kita sudah mempunyai banyak koin gitu ya. Oke, aku masuk dulu ke dalam nih teman-teman. Ketemu lagi LKWD Tati, tolong jangan sambut aku ya. Udah ya, udah. Oke, jadi gerainya tuh kayak gini teman-teman ya. Seperti biasa, toko karnaval, kita klik dulu. Kita lihat nih item apa saja dan banyak banget. Oh ya, untuk teman-teman yang ngincar rencana banget nih, anak-anak rencana banget, kini teman-teman bisa menukarkan jika teman-teman sudah mempunyai koinnya itu 500 koin ya. Nah, untuk hari pertama aku baru dapat 100. Nah, nanti aku akan next ke hari berikutnya. Oke, kita masuk ke misi selanjutnya. Itu udah reset ya, jam 7 pagi di Jawa, di Sulawesi jam 8 pagi. Oke, untuk misi keduanya ini kita masuk lagi ya ke spot barunya, spot salon kecantikan Oboticario, dan ketemu lagi sama LKWD Sasa ya. Jadi kita lihat instruksi apa nih lagi selanjutnya. Oke, siap menang, siap dong. Saatnya untuk misi selanjutmu. Thank you Sasa. Jadi dia mau aku temukan 3 karnaval gur. Apa sih? Gimana sih cara bacanya? Untuk berpesta di berbagai tempat yang sedang berpesta di berbagai tempat sosial. Oke, pergilah sebarkan musiknya. Jadi teman-teman nih, aku harus cari karnaval gur untuk menyelesaikan misi ini supaya dapat poin lagi. Nah, ini aku dapat bocoran juga, katanya ada di venue ya. Langsung aja kita ke spot venue. Nah, di sini ada LKWD Karnaval. Oke, mana kamu? Oke, dia lagi dance ya. Oke, kita samperin dulu teman-teman ya. Ini lagi ngobrol ya sama aku kayaknya, jadi kita cek dulu. Oh, kamu bagian dari tim Intense, aku mendukungmu, thank you. Oke, teman-teman jangan lupa untuk ikut dance ya bersama si LKWD Karnaval. Oke, sudah cukup itu aja ya. Jadi di bagian atas itu udah kayak ada icon orang gitu ya. Tuh, jadi kita butuh 3 karena disuruh cari 3. Oke, aku juga selanjutnya dapat info nih, katanya ada di cafe nih teman-teman ya. Langsung aja kita join ke spot cafe. Jadi ini aku udah ada di spot cafe-nya ya. Biasalah, di sini tuh rame orang kerja. Enggak rame, deng, sedikit. Hello. Oke, di sini udah ada LKWD Karnaval dan seperti arahannya, jadi kita harus dance bersama LKWD Karnaval ya. Ada asik banget nih jogetnya ya. Oke, kita pilih yang tadi aja nih dance-nya. Oke, sudah next. Jadi udah di samping gambar atau icon orang itu udah ada angka 2, jadi kita butuh 1 lagi. Gimana sih cara jelasin yang itu? Oke, selanjutnya ada di Club Sundown katanya ya. Oke, kita join saja dan cari di mana kamu berada, LKWD Karnaval ya. Oke, ada rame-rame tuh di sana, jadi langsung aja aku ikut gabung ya. Anak gabung-gabung kamu ya, Michelle. Oke, mari kita dance. Oke, ntar ya. Oke, kita ikut gabung ya, ikut rame. Oke, kamu memukau di lantai dansa, aku tidak bisa mengimbangi, kamu luar biasa. Oke, of course.
Oke, udah tiga nih. Saatnya kita kembali ke LKW Desa Asa nih untuk melapor nih. Gimana nih, kita udah dapat tiga nih. Kita dapat apa dari kamu LKW Desa? Saya dapat koin lagi. Kita lihat koinnya berapa. Apakah masih 100 atau ada tambahan ya? Oke, mari kita samperin LKW Desa Asanya. Oke, siap menang, selalu siap. Oke, lebih banyak poin ya. Oke, aku bingung ya. Poin apa koin sih? Ya udahlah ya. Kita udah dapat 200. Jadi masih ada kurang 300 lagi nih. Dan teman-teman, kita tidak berakhir di sini karena aku punya bocoran lagi nih dari teman-teman. Untuk mendapatkan 100 poin lagi, kita bisa melakukan hal ini. Jadi gimana caranya? Oke, langsung aja ya. Kita ke tambahan poinnya. Nah, teman-teman, untuk tambahan 100 poinnya atau koinnya, teman-teman tinggal join kembali lagi ke spot Salon Kecantikan Botikario dan bertemu kembali dengan LKW Desa Asa. Nah, di sini dia mengarahkan untuk kembali besok, tapi kita bisa mengulang misi sebelumnya ya, yang misi sehari sebelumnya yaitu apa? Jadi kita akan berpose lagi depan dinding yang untuk hari sebelumnya, yang sebelum reset tuh. Ah, gimana pokoknya teman-teman yang pecinta event ya, anak-anak event banget di Avakin pasti tahulah ya, jam-jam reset, jam-jam mulai-mulai spot event itu gimana. Ya udah, kita berpose lagi aja, apa aja yang dekat-dekat aja nih, bersemangat. Oke deh, jadi poin aku udah 300. Yeay. Jadi selanjutnya apa? Selanjutnya ya kita tunggu besok lagi reset di jam 7 malam untuk di daerah Jawa, dan kalau untuk Sulawesi jam 8 pagi. Oke guys, jadi itu adalah misi hari pertama dan kedua buat aku udah jalani. Jadi sisa hari-hari berikutnya lagi, aku udah memperoleh poin 300 dan sisa 200 lagi nih untuk mendapatkan lencana. Dan aku akan kumpulin lagi sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan item-item karnaval ya, item spesial. Oke teman-teman, mungkin nih untuk hari-hari berikutnya aku tidak akan upload lagi karena ya pasti misinya teman-teman udah tahu, udah kebaca, dan segampang itulah pokoknya ngejalaninnya. Pasti teman-teman akan paham dengan sendirinya. Oke, semangat berjuang mendapatkan rencananya. Terima kasih sudah menonton. See you in my next video. Bye-bye.